Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So kita berjumpa kembali ya untuk satu lagi unbox. So dart blaster juga, tetapi dart blaster kali ini bukan yang jenis elektrik ataupun jenis motor lah. Dia jenis manual. Dan yang model ini consider sangat popular. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana dia merupakan hampir serupa lah, ataupun nak katakan manufacturer ni dia copy bentuk ataupun design daripada satu game yang bernama Cyberpunk 2077, kalau anda pernah main ataupun anda pernah tengok ataupun anda tahu game ni apa. So hampir samalah rupa dia, cuma warna skin dia lain sahaja. That's why dia consider popular. Jom kita lihat model dia macam mana. Okay, so ini dia. Nama brand dia daripada Sembilon. Nama model dia Lazy. Okay, Sembilon Lazy. Ada juga yang orang panggil Gecko Cyberpunk 2077. Alright, so saya panggil dia Sembilon Lazy saja. Jom kita lihat Lazy ni macam mana. Lazy, wow. Alright, so ini dia Lazy ataupun dart blaster kita. Warna dia ada beberapa jenis. Ini yang warna merah putih, dia ada biru putih, ada hitam putih, ada sand putih. Sand putih. Lepas tu ada juga warna camo lah. Jom kita lihat lah apa yang ada dalam box. So dia bagi ini dia punya mag. So ni memang pakai dart punya. Lepas tu dia ada bagi, oh dia ada bagi ni apa, red dot lah. Siap, ni ada bateri lah. Dia agak on. Wah, ada red dot lagi. Oh, red dot lah ni. Kalau anda boleh nampak dot tu lah. Okay, lepas tu hero. Oh, finishing dia memang wow, licin lah. Memang licin. Ini bukan 3D ya. Biasanya kalau anda nampak apa gecko punya semua tu 3D printing. Ini molding ya. Dan ini adalah ABS ataupun nylon lah. Saya pun tak sure. Tapi memang consider licin dan sedap. But of course lah, disebabkan dia ni copy game punya. So dia punya size ni memang besar lah. Kalau anda pun nampak tangan saya kan. Ha, compare. Memang besar. Dan dia manual. Dia tarik sini atas. Tengok, dan batang depan ataupun dia punya barrel ni pun memang daripada metal lah. Oh, dengar bunyi macam kuat oh. Dan of course lah, dia ada lagi dart lah. Alright, soft dart. Soft dart dia bagi 20. Alright, jom kita tukar angle. Kita lihat secara lebih dekat lah. Tapi memang serius lah. Dia punya finishing memang cantik. Memang licin. Kalau lah ini adalah gel blaster, mesti hot sangat-sangat. Okay, jom kita lihat angle yang seterusnya. Alright, so ini dia Lazy ya, Lazy dart blaster. Kalau anda nampak lah, nampak tak? Dia punya finishing ah, memang licin dan di sini dia tulis Nerf-T, okay. Di sini ada tulis Lazy Soft Bullet Launcher. Boleh tak anda nampak dia punya detail? Dia punya tulisan tu ah, dia tulisan tu halus kan, tapi dia memang nampak sangat smooth kan. Ha, ini bermakna dia punya finishing ni memang smooth lah. Nampak ada tulisan-tulisan lagi ha, Sembilon 7mm. Ha, ni mag release ah, tolak ke atas. Ni mag boleh dikeluarkan. Ha, mag dia. Kalau mag dia anda perhatikan di sini ya. Ha, tak nampak sangat tapi memang dia punya anak panah ke sebelah sana dan dia ada tulis satu huruf 8. Artinya mag ni dia boleh masukkan 8 lah.
8 soft dart. Okay. Ini dia bertolak untuk release. Dan ini dia ada bagi ni plastik punya lah, tapi memang ada red dot lah on off di sini. Ha, nampak red dot tu. Uyo. Siap dia ada bagi red dot tu. Dan di sini dia punya hand grip ni dia ada ni macam ni panggil apa? Hexagon lah. Yang 6 bahagian ni hexagon. Memang cantik lah. Smooth. Memang di blaster pun, gel blaster pun memang jarang lah boleh nampak finishing yang macam ni. Artinya dia punya ABS ataupun nylon. Ini saya rasa nylon lah bunyi dia. Dan seperti yang saya kata tadi, dia punya ni. Ha, ni daripada metal tau. Oh. Lepas tu di sini juga anda boleh nampak dia ada juga metal ini. Saya tak sure apa, chamber ke apa benda, tapi boleh nampak spring di sini lah. Ha, so quality dia memang consider artinya dia punya exterior ni lah. Oh, tengok dengar bunyi tak? Dia punya finishing memang cantik lah. Lepas tu dengar bunyi kuat, saya rasa dia punya FPS pun memang consider kuat punya lah. Nanti saya akan tunjukkan FPS dia dan juga kita akan buat sedikit testing shooting target lah. Kita shoot lah apa-apa saja. Sebab benda ni tak bahaya kan. So kita boleh je lah shoot apa-apa saja. Tapi serius weh, perasaan di tangan lah. Dan harga pun mampu milik lah. Dan dia ada beberapa colour. Colour ni, colour putih, colour biru, colour sand. Lepas tu ada camo yang apa limited edition punya. Tak sure ada lagi ke tidak. Kalau anda simpan lah beberapa colour yang berlainan lah secara collection lah. Wah, memang menarik lah juga. Memang menarik. Alright, kita pergi kepada close up sikit. Lepas tu kita buat FPS testing, tembak testing. Alright, jom kita pergi. Alright, so kita dah di sini ya. Ni kita nak test Lizzie ya. Ya, sembilan punya Lizzie. So memang tak lain tak bukan lah. Ini pakai soft dart 8 biji saya dah masukkan. Jom kita test FPS dia ya. Cara nak clock dia di sini, dia ada satu mekanisme ni ya, nampak batang ni. Kalau dia dah naik, dia akan tahan kat sini, tak boleh. Anda kena make sure dia turun lah. Nampak? Make sure dia turun lah, baru anda boleh clockkan dia. So sekarang memang saya dah set yang ni kepada 13mm 1 gram sebab itulah berat dart yang ni. So jom kita lihatlah, harap-harap dia detect lah sebab saya dapati ya chrono saya ni dia detect benda yang besar, dia macam kadang-kadang dia tak dapat nak detect. Kalau jelbo ataupun BB yang kecil memang dia hebat pula. Jom kita try tembakan pertama. Ha, tengok dia tak detect. Apalah. Apa, kita offkan dia, kita try balik. Jom lah, teruskan. Aduh, apa ni? Ha, baru dapat 83, 70. Ni saya rasa tak betul, 152, 217, lagi tak betul, 82. Ha, habis. Tak apa, saya try reload sekali lagi dan saya try buat balik. Alright, saya dah reload. Kita mula balik pada nombor 5 ni ya. Jom. Okay, sorry ya. Jom. Okay. Habis. Alright, kita tengok average ya. Okay, kalau diikutkan di sini 75 lah saya rasa average dia. Dapat 75 ke 80 lah. Kita balik pula kepada testing untuk shooting.
Alright, so kita try lah mulakan shooting ah. So sorry lah ha, benda-benda tu sebab ni memang di belakang rumah saya. Dan jarak di sini ke sana around dalam 5 meter lah, lebih kurang macam tu lah. Jom kita mulakan ah. Alright, siap saya pasang red dot lah. Kita tengok dia boleh kena ke. Susah sikit lah nak tengok. Macam ni lah. Okay. Cara nak load. Okay. Eh, seronok oh. Kuat juga. Habis. Alright. Memang seronok juga lah. Dan setiap kali tu memang kena lah. Walaupun saya tak katalah dia buai. Sepertinya tepat-tepat pada tengah. Tetapi saiz kotak tu tak besar sangat lah. Dan memang boleh kena tepat. So, memang kalau main di rumah dengan anak-anak, memang seronok lah. Alright, jom kita jumpa balik di belah dalam. Okay, so guys, apa macam Lizzy? Ha, finishing cantik. Tembakan dia pun memang boleh tahan ah. Memang tepatlah juga bagi saya. So, kalau nak bandingkan dengan Jiaobo ah, saya rasa Jiaobo pun kurang tepatlah. Sebab maybe Jiaobo ringan dengan dia lembut seperti anda tahulah. Dia memang ke kiri ke kanan sikit. Dan yang ni sebabkan benda ni berat dalam 1 gram dan kepala dia ni keras. So memang dia boleh terbang dengan lebih tepat lah, artinya lebih straight kalau kuasa dia cukup lah. Kalau kuasa dia tak cukup, memang dia kencing je lah, tuing, macam tu je lah. Dan ini didengar kata sudah ada hop up, lepas tu spring ataupun internal dia memang sudah ada. Anda boleh upgrade kan dia supaya lebih laju dengan lebih tepat lah. Okay, FPS dia, Joe dia memang semua boleh up lah. Apa-apa model yang popular ataupun diminati ramai, memang dia punya spare part, dia punya upgrade part, semua memang akan ada third party keluarkan lah. Dan model ni memang di China consider cukup hit lah. Walaupun dia adalah dart blaster, tetapi memang dia juga mendapat perhatian lah daripada peminat yang bukan dart. Artinya bukan dart blaster punya peminat pun diorang beli juga, ambil juga. Maybe disebabkan oleh game Cyberpunk tu. So saya tak sure lah sebab saya tak pernah main game Cyberpunk, tapi memang saya tahulah game tu wujud dan ada jugalah lihat dia punya so-called senjata dalam tu memang merupai lah, cuma dia punya color skin tu lain. Okay, memang menarik, tetapi nak bagi tahu disebabkan saya test market saja, saya cuma dapatkan around dalam 1 dozen, artinya 12 batang saja, dan memang habis pada hari pertama sajalah saya letak di website kami. So kami akan try dapatkan lagi. Kalau anda minat, kena tunggulah juga ataupun try lah dapatkan dari mana-mana seller yang ada stoknya. Okay, memang sedap lah, bagi saya memang sedap lah, licin, perasan di tangan. Dan juga saya lupa nak bagi tahu lah, tadi lupa timbang, dan saya boleh tunjuk lah kalau anda boleh nampak lah ha. Jumlah berat dia 521 gram, artinya setengah kilo lah. Consider sedap lah juga. Dan ini saya buat akhir pula patut pada tadi kan. Dan kalau anda nak tahu dia besar mana, sebab saya selalu asyik kata besar saja kan. Kalau tanpa saiz dia, anda tak sure kan. Alright, jumlah kepanjangan dia 27 cm lah. Dari sini ke sini 27 cm. Dan dia punya kelebaran dia daripada sini ke sini 20 cm. So bayangkanlah ha. Dan dia punya grip saja sudah 6 cm lah di sini. Ha. Bayangkanlah dia punya saiz macam mana. Nah, ketebalan dia di sini. Ha. Cantik tau. Saya sukalah ni dengan model ni. Memang saya rasa saya akan simpanlah untuk kesemua warna yang saya boleh dapat. Di sedangkan harga pun tak adalah mahal mana kan. Alright. Saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini. So saya rasa dart blaster ni walaupun tak adalah diminati sangat, tapi disebabkan keadaan di China yang sudah limitkan pengeluaran gel blaster, so mereka dah pergi kepada dart blaster. Saya rasa tak lama lagi lah akan ada lebih banyak dart blaster yang menarik
dan kuat-kuat lah performance memang cun-cun punya akan ada di pasaran tak lama lagi. So stay tune kepada channel kami dan pastikan anda subscribe. Okay, subscribe to free dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!